Rapat Parade Nusantara 2022 yang akan berlangsung pada 10 September 2022 dilakukan di Aula Majelis Ulama Indonesia Kota Bekasi pada Selasa 23 Agustus 2022. Rapat dipimpin Sekum MUI Kota Bekasi sekaligus juga Sekum Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bekasi Buya Hasrul Khalid. Kita diminta untuk satu grup barisan MUI Kota Bekasi dan FKUB Kota Bekasi dengan jumlah 100 orang. Nanti kita bawa bendera merah putih, bendera MUI, dan bendera FKUB. Baju seragam kita sepakati hari ini, setelah barisan kita nanti ada barisan santri yang terdiri dari 20 orang, ujar Hasnul Khalid. Semula rencananya berlangsung pada 27 Agustus 2022 namun diundur ke tanggal 10 September 2022 di Stadion Pratiyo Candrabaga, jelas Buya Hasnul. Semua tugas-tugas langsung dibagi pada hari itu, baik kepada MUI TV maupun FKUB. Abdul Manan selaku Ketua FKUB mengatakan agar semua melaksanakan tugasnya dengan baik, apalagi di acara nanti akan dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.